Oke teman-teman, kembali lagi ke channel MF Vlog. Kali ini aku perjalanan menuju ke wisata alam Mangli Skyview teman-teman, yang ada di Magelang ya. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke Mangli Skyview. Ini dari Cilancur Highland itu, kalau mau ke Mangli Skyview itu perjalanannya hanya 10 menit teman-teman, karena hanya di atasnya situ teman-teman, Mangli Skyview. Di sepanjang perjalanan kita diperlihatkan pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Di kanan kiri itu banyak perkebunan sayuran. Nah ini kita naik terus sampai ke pintu masuknya Mangli Skyview teman-teman. Nah ini ada gapura dusun Mangli ya teman-teman. Kita naik terus ke atas untuk sampai ke lokasi atas di Mangli Skyview. Kita bisa menempuh dengan motor ya teman-teman. Kalau mobil kita parkirnya di bawah teman-teman, karena untuk akses ke atas itu belum bisa menggunakan mobil teman-teman. Nah, di sepanjang perjalanan kita juga melewati perkampungan ya teman-teman. Di sini jalannya menanjak terus, jadi diusahakan teman-teman kalau ingin ke Mangli Skyview bisa menggunakan motor yang prima teman-teman. Untuk kondisi jalan menuju Mangli Skyview itu jalannya sudah bagus teman-teman, sudah dicor seperti ini. Tetapi nanti setelah ini jalan yang dicor itu masih jalan bebatuan seperti ini teman-teman. Nah jadi harus hati-hati dan waspada ya teman-teman. Tapi kalau hujan aku sarankan tidak kesini, karena ini jalannya licin teman-teman.
Nah, di pertigaan ini kita ke kiri ya teman-teman. Kalau ke bawah itu untuk penginapan juga. Ini kita ke atas. Nah, di pas tanjakan ini teman-teman harus hati-hati ya, karena ini sangat terjal sekali teman-teman tanjakannya. Jadi harus benar-benar motor itu keadaan performanya fit teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di parkiran Mangli Skyview. Oke, kita masuk ke kiri. Nah, aku parkir dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Yang baru bergabung jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya channel Yana Vlog bisa lebih terkenal lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.